Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya, serta akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu. Dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta, mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu, amal kita yang selama ini selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan keras, panggilan dari Allah, hayya alas salah, hayya alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita lalaikan.